Sahabat, langsung aja ya. Yuk. Nah, saya panaskan dulu minyaknya. Kita bikin isinya dulu ya. Kita masukkan minyak goreng, Mas. Ini minyak goreng yang kita butuhkan sebanyak 3 sendok makan. Nah, ia akan merajang dari bawang putihnya ya, sahabat ya. Untuk isi 4 siung, ini kita rajang aja ya, sahabat ya. Nah, nih sekarang minyaknya sudah panas, Mas Kiki siap tumis. Nah, ini sekarang sahabat, kalau sudah harum, kita akan tambahkan kecap asin. Kemudian kita tambahkan bumbu-bumbu yang lain ya, baru nanti yang lainnya boleh masuk ya. Oke, masuk ya, sudah mulai kuning, ini kecapnya. Kemudian garam gulanya ya sahabat ya. 1 sendok teh garam ya. 1 sendok teh gula pasir. Ya langsung beda ya. Ini aromanya wanginya langsung keluar ya. Ini kita masukkan ladaku merica bubuk. Oke, ya, jangan lupa ladaku. Iya, ini terbuat dari 100% merica murni. Nah, baru kita masukkan udangnya sekarang. Nah, ini sampai udangnya berubah warna aja, Mas. Berubah warna. Aromanya sudah mulai keluar ya. Oke, ini sudah berubah warna. Udah agak kita cari yang keras dulu, ada wortel, silakan diaduk, Mas. Oke. Kolnya juga 75 gram. Ini 75 gram. Tauge. Barangnya mau pedas juga kan bisa ya ditaruh sambal ya sesuai selera. Oh ya. Iya. Nah, ini sudah cukup nih. Sudah cukup. Iya. Sih. Kita sekarang ya bikin kulitnya. Nah, ini seru nih. Iya. Ini saya sisihkan dulu. Saya ambil satu lagi buat menggoreng. Minyak yang kita butuhkan di sini sebanyak 500 ml ya, sahabat. Sedikit lagi. Cukup. Nah, ini Mas, kita ambil bowl-nya. Kita akan satukan dulu. Yang pertama adalah tepung beras ya, 75 gram. Tepung terigunya 25 gram. Ini sagu 40 gram ya. Langsung saya tambahkan desaku kunyit bubuk. Setengah sendok teh biar warnanya cantik, Mas. Oke. Nah, ini juga ada desaku ketumbar bubuk ya, sahabatnya. Kita gunakan 1 sendok makan juga. Desaku ketumbar bubuk ya. Oke. Nah, dan kemudian ladaku merica bubuk juga ada di kulitnya. Kita masukkan sekarang. Ini sebanyak setengah sendok teh. Oke. Kayak Mas Kiki bisa masak ya. Dari gerakan sih tangannya beda loh, Mas. Kalau orang yang ya, di rumah iseng-iseng saya kalau sarapan tuh biasanya bikin sendiri. Bikin sendiri. Dada ayam dicampur gini, merica, gini-gini, lada. Oke, sekarang kita akan menghaluskan bumbu ya. Kita masukkan kemiri ya, sahabat ya. Ini 3 butir. Bawang putihnya 3 siung ya, seperti ini. Terus kemudian kita tambahkan setengah sendok terasi teh ya, terasi. Ini supaya gurih ya, sahabat ya. Terus kita tambahkan, ya boleh Mas. Garamnya berapa nih? Garamnya 3/4. Garam. Ya. Terus? Kemudian 1/4 sendok teh gula pasir. Ini buat warna, ya cukup. Nah, Mas, ini cairannya, ini kan harus dihaluskannya dengan blender. Tapi kan ada kadar santan atau kadar cairan. Nanti nggak semuanya masuk ke sini, separohnya saya masukkan ke sini buat bantu menghaluskan ya. Jadi jangan dikasih tambah air lagi, nanti adonannya terlalu encer. Oke, ini kita haluskan ya, sahabat ya. Aromanya ini kalau dibuka langsung juga selera. Iya, ini sudah cukup. Oke, masukkan sekarang bumbunya sama santannya boleh. Sayangnya bumbunya jadi saya kocok di sini ya. Gak mau rugi, Mas. Oke. Ya, jumlah santan yang digunakan 150 gram. Ya, gram. Telurnya juga sudah boleh masuk. Nah, ini untuk merenyahkan. Jadi, Mas, sedikit lagi. Nah, tuh. Warna kuningnya sudah keluar. Ini tinggal masukkan daun bawangnya ya. Masuk. Nah, ini sudah selesai. Dan pas isinya sekarang sudah dingin. Sudah mulai dingin ya. Pokoknya tadi kayaknya cuma sebentar aja ya pas sudah masuk apa yang orange ini, wortel. Orange ya. Sudah cukup seperti ini. Oke, sekarang kita perlakukan. Kita buka atau kita potong seperti ini isinya. Dan kita isi ke dalamnya. Jangan lupa dalamnya juga dibuka ya. Jadi dia bisa lobang seperti ini. Ini kalau tahu isi itu khusus kulit apa tahu coklat gini aja ya, nggak bisa diganti. Kalau pakai tahu putih dia hancur, Mas. Iya. Ini yang sudah selesai, kita taruh sini. Itu cabenya dimasukinnya kapan? Oh iya iya. Dan ini bagus nih. Jadi kalau misalkan yang makannya semua orang dewasa, boleh dimasukkan cabai seperti ini nih, ya. Nggak usah ditutup ya. Nggak usah. Nanti kan kena tepung, Mas. Nah, betul. Ini udah siap. Kita tinggal goreng sekarang. Ini adonannya sudah bagus. Kita celupkan aja seperti ini. Nah, langsung kita goreng.
Iya, monggo. Okay. Aku deketin ya ininya ya. Siap. Nih, jadi masnya tinggal masukin. In, buka sampai rata. Masuk. Ambil lagi. Saya balik-balik juga ya, takutnya tepungnya yang pertama sudah mulai menguning. Wah, kalau berdua emang enak nih ya. Ini bisa masuk semua kok, Mas. Ada baik, lagi kali ya, siap. Ya. Ini ada yang sudah bisa diangkat soalnya. Yang sudah bagus, boleh diangkat. Sedikit lagi. Oke. Wow. Nih. Terus kena luarnya garing, itu ada sensasi menikmatinya secara enak. Luar, nih Mas, kalau keluar-keluar gini. Luar, terus... Kenapa? Di dalam. Iya. Duh, enak nah, banget. Ini monggo, Mas. Mas sambil nunggu ini sama Mas cicip dong, cicip dong. Oh, boleh, 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 ayo, boleh. Ayo. Harus ini, ditiup. Ini agak, ada cabenya tuh. Ini gak ada apa-apa. Cabenya enggak apa-apa. Oh, saya suka apa. Saya suka pedes ya. Siap. Coba. Sekarang ini penasaran. Panas kah? Awas loh. Benar-benar garing banget kulitnya. Iya. Ladanya juga berasa banget ya. Iya. Itu cuma sedikit tapi apa membangkitkan selera itu, Mas. Nah, nih tinggal hidangkan nih sekarang, sahabat. Sudah selesai. Saya kasih merah-merah sedikit biar cantik ya. Wih, okay. Tambah cantik nih makanannya. Udah enak, cantik lagi. Ya, dan gurih lagi. Nah, sahabat sudah siap masakan kita yang pertama, yaitu tahu isi Indonesia. Dan saatnya kita akan hidangkan ke meja makan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Rudy dan sahabat. Ya, kita taruh di meja makan.